Yes, nah sekarang gue udah mandi. Nggak tahu nih ada bedanya apa enggak. Jadi lo yang nilai, ini gue udah mandi. Nah, habis mandi gue mau makan. Di sini gue mau kasih tahu ke lo semua, karena gue lagi nggak ada makanan apa-apa. Gue lupa untuk belanja kemarin, belum sempet juga. Nah, di sini gue makan yang tadi yang gue bilang, sup telur ya. Oke, ini sup telur. Ya, udah dingin, tapi belum dingin banget, masih hangat. Berarti gue mandinya cepet dong, ketahuan. Nah, ini ada multivitamin ya. Gue gak pernah, seandainya setelah makan gue gak minum multivitamin. Ini wajib, multivitamin harian biasa. Nah, gue pakai merek ini, ganti-ganti sih. Kadang gue pakai merek On, Muscle Med, Muscle Talk. Yang penting multivitamin dan kandungannya ini lengkap. Nah, kandungannya lengkap, multivitamin biasa kok. Sama ini ada vitamin C, cuman ini lagi habis, jadi mau gue beli. Biasanya di sini ada tambah vitamin C. Nah, ini ada, karena gue nggak ada karbonya. Karbonya sih sebenarnya udah ada dari kuning telur ya. Kuning telur itu mengandung karbo, good fat, bad fat, semua tuh ada di situ. Nah, jadi gue pakai satu genggam kacang untuk karbohidrat gue dimakan kali ini. Nanti habis itu gue mau jalan ke Ragunan. Oh iya, bekal gue cuman ini doang, nasi merah. Habis itu gue mau jalan ke Ragunan. Ketika gue jalan di Ragunan, nanti gue mau makan gado-gado. Mungkin telurnya 5. Jadi nanti bisa ikutin gue terus ya. Nah, sekarang gue udah sampai di Ragunan. Ini tempat gymnya emang belum rapi, cuman ini udah better dari kemarin sih. Kita rencana mau Uber buka tanggal 25 Januari dan ini masih tanggal 2. Moga-moga ke Uber, karena Januari itu gold momentnya. Orang resolusi mau nge-gym, mau fitness. Jadi kita kasih dia fasilitas yang baik supaya dia terus latihannya gitu. Ini kita lagi sama teman-teman yang lagi nah lagi bantuin. Itu ada si Eja. Ini yang baju merah siapa nih namanya? Kevin, Pak. Siapa? Kevin. Wih. Kalau yang ini baju biru siapa? Faisal. Faisal. Ini ada Rizky. Ini dia yang edit vlog-vlognya. Gitu. Kali ini Eja yang suka beliin saya gado-gado. Eja beliin saya gado-gado aja. Iya, siap. Telur 5 ya, Pak. Iya, telurnya 5. Yang lain udah pada makan belum? Udah pada makan belum yang lain? Belum dia, Pak. Yang lain makan nasi warteg aja. Ya. Iya. Udah masa dia makan gado-gado 5 juga. Ntar belinya barengan. Ya, sekarang gua mau makan dulu. Nah, oke, gado-gadonya udah ada. Jadi gue kalau lagi nggak sempat prep makanan, gue makan gado-gado, telurnya 5, kuningnya gue buangin. Cuman bumbu-bumbu kacangnya nggak gue makan, jadi biarin aja nanti kebuang gitu. Karena kalorinya aja juga lumayan ya. Kita ibaratnya ngurangin kalorinya aja. Jadi kita makan yang udah kena bumbunya, tapi bumbunya nggak kita makan. Nggak pakai kerupuk, nggak pakai bawang goreng. Telurnya 5. Nah, sekarang kita makan dulu ya. Tadi gue udah makan gado-gado, gado-gado udah habis. Gue habis makan biasanya konsumsi ini, Amino 5 butir. Tadi pagi kan gue udah konsumsi 5 ya sebelum latihan. Makan siangnya gue gak konsumsi suplemen karena gue udah masuk multivitamin. Nah, habis makan ini gue masuk Amino 5. Nanti 2 atau 3 jam ke depan gue bakal makan lagi. Nah, gue gak tahu gue makan apa, yang penting gue bawa nasi merah doang. Mungkin gue incer sate kali, di bakarnya dipolosin gitu aja. Sama mungkin kalau gue mau ngemil, bisa ngemil jus buah, kalau enggak buah segar sebelum latihan. Ntar abis latihan baru minum Amino lagi, baru makan. Nah, sekarang kita balik lagi ke gymnya. Ini jadi nanti rencananya ini kamar mandinya. Ya, ini lokernya. Ini kamar mandinya. Ini urinal. Dan ini sauna. Saunanya masih belum bisa dibuka, soalnya masih belum ready. Nanti kalau udah baru kita review ya. Ini musola.
Jadi ada musholahnya juga. Nah, ini office. Rencananya ini office. Bakal ada meja di sini. Di sini juga, dan itu belakang pantry-nya. Buat kalau teman-teman kru mau masak, mau makan, itu di belakang situ. Nah, nanti ini cardio area, rencananya treadmill, elliptical, sama escalate di sini semua. Itu bagian weightlifting-nya di situ. Dan yang ini untuk kelas. Nah, jadi di sini kelasnya ada dua. Ini untuk spinning. Di sini kelas spinning. Yang di sini untuk aerobik. Floor-nya udah mau dipasang. Semoga selesai tepat waktu, amin. Nah, oke bro, gue sekarang udah mau cabut lagi. Tadi gue udah koordinasi sama teman-teman di atas, kira-kira apa yang bisa mereka kerjain dan nextnya apa yang bakal kita kerjain bareng-bareng lagi untuk preparation soft opening tanggal 25 nanti di atas. Jadi sekarang gue mau ke Aeon, gue mau beli sushi, gue pengen makan sushi. Terus habis itu gue mau beli krim muka gue, karena krim muka gue dimainin ponakan gue jadi pada hilang. Jadi gue harus beli. Terus habis itu kita baru latihan lagi di gym yang sederhana lah, yang biasa aja. Cuman gym itu bersejarah buat gue, karena pertama kali gue nge-gym megang besi untuk serius di industri fitness tuh di situ. Jadi bangkitin gue terus ya. Ini gue udah sampai bro. Gue favorit sih salmon belly sashimi nih, tapi ada salmonnya juga. Gue galau pilih yang salmon belly atau biasa. Oh, ini ada yang campur. Oh, tapi yang mau octopus juga gue gak mau. Ya cap cip cup, jadi gue pilih ini aja deh. Gue beli ini satu. Terus gue cari lagi satu lagi, tapi yang mentah ya. Biasanya ada sih. Bentar. Yang ada udah manasinya. Nah, ini gue udah beli susinya bro. Sekarang lagi gue mau makan. Gue pakein bon cabe doang. Kalau menurut gue bon cabe sih aman ya. Bon cabe itu aman banget. Karena kalorinya cuma 10 dan nambahin flavoring tuh ya better dibanding makan tawar ya. Gue lagi sendirian bro, di samping gue ini ada muda-mudi pacaran. Gokil sih, cuman ini emang mall lagi rame banget. Sedangkan gue rada gak nyaman kalau nge-vlog itu di mall, tapi yang lagi dalam keadaan bener-bener rame gitu. Nah, ini udah gue masukin bon cabenya dikit-dikit. Ini level 15. Coba gue nggak tahu itu ngitung levelnya kayak gimana. Jadi sekarang gue makan dulu ya. Gue ngerasa aneh soalnya gue di sini sendirian ngomong sendiri sama kamera, yang lain pada pasangan sama keluarga. Bodo amat.